Ya, berlarian semuanya semburat ini. Itu cerdas banget dia jalan lari. Kita ya akhirnya akan ikut lari. Kita lagi memasuki stadion untuk mengikuti acara defile Porseni Madrasah Aliyah. Ini ya. Ini settingnya kayaknya kita langsung baris ya. Ini para penari-penari di sini nih. Nari kolosal kayaknya ini ya. Tersilat. Ini peserta upacara pembukaan Porseni. Nih, ini Kota Malang ya. Ini Kota Malang. Kota Malang ada di sini. Duh, ini wajah-wajah atlet Kota Malang ini. Ya. Pak Eko, siap Pak Eko. Sekali lagi kami iya. Kepada para peserta ya, ini masih berada di luar stasiun. Asik. Nah, ini penuh kemenangan. Asik. Ini kontingen Kota Malang penuh kegembiraan ini. Ya, ini lihat ya. Ini lo. Mantap toh. Yo, asik. Karena Jawa Timur ini punya jargon, jadi teman-teman udara di sini sangat segar, saudara. Jadi udaranya segar, krimis-krimis, rintik-rintik di tengah stadion ini, sehingga menambah suasananya yang semula panas sekarang menjadi yo tetap panas. Oh, ini teman-teman dari Kota Malang. Kita cek dari depan barisan ini ya. Jaya, jaya, jaya. Iya, ini pasukannya untuk kontingen dari berbagai kota kabupaten. Dan ini adalah para penari yang siap memeriahkan acara ya. Ini sudah siap akan tampil tari kolosal. Kita cek keseruan para peserta ini karena gerimis ini saudara. Ya, ini pada panik ini, saya mikir nih, saya juga panik ini. Kita juga panik ini. Ini panik ini. Eh, hujan saudara. Ya, dari tempat berlindung. Ah. Ya, hujan pada berlarian menyelamatkan diri. Aduh. Ya, ini ya. Semuanya pada lari. Ya, berlarian semuanya semburat ini. Pada lari mencari perlindungan supaya tidak kena air hujan. Ya. Kita bertahan di bawah lindungan panduk. Oh, itu cerdas banget dia jalan lari. Kita ya akhirnya akan ikut lari. Orikan diri. Ayo. Ayo. Rang 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 terang. Ini cobain ya, asik ini. Loh. Awas.
Bucer di acara. Larikan diri. Ya ini. Terang, terang, ayo terang deh udan. Hari. Saudara, upacara pembukaan dilanjutkan kembali. Ini semua undangan sudah dimulai. Kuatkanlah iman kami, tinggalkan kami kepada kebaikan, ampuni segala dosa kami, kabulkan harapan kami, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau barokahi dan Engkau ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah dan pelaksanaan satu penyelenggara persenin 2023 adalah bidang pendidikan madrasah pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kelipatan dan unlimited. Tapi dia juga Al-Khawarij, me juga Al-Hafid. Maka anak-anakku yang dari Madrasah Aliyah, ya Hafid, ya Hafidun, punya kemampuan sensorik yang akan membangun rasa. Para ustaz-ustazah, karena digital ekosistem dan digital ekosistem itu kemudian menjadikan putra-putri didik panjenengan, santri-santri panjenengan berinteraksi dia kapan saja. Itulah bedanya anak-anakku, para santri, santri-putri. Dan proses membangun peradaban kehidupan kemanusiaan hari ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Bagaimana rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza? Jevile sudah dimulai. Komoditas utama ini adalah tembakau. Dan komoditas utama ini menjadikan Jember sebagai Jember ini mulai kualitas pendunia seperti Pantai Pasir Putih, Malika, Taman Nasional Petit ini, Kota Festival, Kota Cenderung dan lain-lain. Pemerintah Kabupaten Bandung ini meraih penghargaan selama 5 kali berturut-turut sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa nama Kabupaten Situbondo berasal dari kata Situ yang berarti tanah dan Bondo yang berarti ikan. Dan bumi seolah karya. Dan itu tahulah dari banyaknya pesantren yang ada di kabupaten yang mayoritas masyarakatnya agamis, ramah, untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan termasyhur sebagai kota bunga hadir dengan 63 atlet yang didampingi oleh 23 official datang untuk menang dan siap berlaga dengan penuh semangat serta kejujuran dalam Porseni 2023. Pengamis are-are Kota Malang. Selanjutnya, kontingen dari Kota Kediri. Kota Kediri terletak tak jauh arah Badaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, Surabaya.